kelembagaan dan pengolahan kemah di UPT Plus Kuai, Kecamatan Kuai, Kabupaten Timur Tengah Selatan, tahun 2021, segera dimulai. Sekolah yang kita banggakan untuk anak SD ini bisa kita resmikan untuk mulai kaki. Memang banyak yang harus kita atur. Perkembangan yang sudah ada di tempat ini yang sangat baik adalah kita lagi sangat serius mengerjakan semua aspek untuk selamat sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama daun kelor halus. Daun kelor halus ini yang sudah direbus dengan matang, baru di blender. Itu sebanyak sup yang kering, tapi yang basah. Sudah mendapat pelatihan tentang kelor. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan tambahan saja. Ya sih sudah 70%. Ya kalau misi 10. Belum panas ya minyaknya. Snack ini bahannya dari kelor ya Ibu? Iya. Bahan dari kelor. Kalau ini namanya pilus. Pilus kelor. Kalau ini rose goyang kelor. Ya. Kalau ini Ibu? Pilus juga. Pilus juga. Yang pakai keju ini. Pilus keju ya? Iya. Pilus keju ya. Kelor. Ini semua diambil bahannya dari daerah sekitar sini, di Klus. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan pengolahan kelor ini, warga transmigrasi dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan, untuk dijual, jadi bisa tingkatkan ekonomi. Selain itu juga, selain dibuat ini juga nanti akan dibuat nugget kelor. Jadi untuk memperbaiki gizi supaya anak-anak tidak stunting. Begitu. Itu masih ada satu. Ini stick kelor. Stick kelor ini juga bagus untuk anak-anak. Jadi kalau mereka kurang makan sayur, kita bisa kasih ini. Di sini sudah ada kelor, sudah mengandung kelor.